بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, anak kemarin mengalami flek kecoklatan berdekatan dengan tanggal haid. Namun kecoklatan itu hanya sedikit dan sehari ada, sehari tidak ada. Kemudian tidak ada lagi sampai sekarang, hanya keputihan, tidak haid. Yang ingin anak tanyakan, saat datang flek kecoklatan kemarin, apakah anak tetap sholat atau tidak? Jawabannya, iya tetap sholat, karena itu bukan darah. Bukan darah apa? Haid. Bukan darah haid. Jadi kalau flek-flek, ya, maka tidak mengapa. Kecuali fleknya bersambung dengan darah, baru kemudian dihukumi haid. Adapun flek, ya, kemudian apalagi terputus satu hari, kemudian akhirnya hilang, maka itu bukan darah haid. Wallahu a'lam bishawab.